Masih ada, Mbak. Mbak tunggu sini, saya mau cek dulu. Iya, Pak. Ada apa, Dit? Kaki kamu itu nginjek sepatu baru aku ini, lihat dong. Au. Sorry. Ya? Aduh. Sepatu kamu juga tuh ada kotoran. Ini gara-gara kamu, tau enggak? Aduh, udah ya, udah telat nih. Bentar. Aduh, apa Andin lagi? Mana? Andin, ketinggalan busway. Aduh. Busway. Gawat, Andin telat. Pan ini meeting pertamanya lagi. Bisa habis nih dia sama Bu Anda. Pasti Pagi, Bu. Bagaimana? Sudah hadir semuanya? Sudah. Oke, kita segera mulai ya. Maaf. Andin, kamu gimana sih? Ini udah jam berapa ini? Kamu kok baru datang sih? Ibu juga baru datang ya, Bu. Loh, kok kamu malah balik nanya sih? Kamu itu biasa Anda terlambat terus. Mana sih kamu? Silakan, Bu. Jam berapa ini? Itu saya rapi dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Laporan presentasi keuangan pada bulan Juni akan segera kita mulai. Andin, ada apa lagi sih kamu tuh? Udah tahu mau dimulai. Ibu, kayaknya kamu harus duluan deh, Din. Kamu tuh apa sih? Orang aku gak sakit, loh, aku suruh dirawat. Temen kamu nih? Diruat, bukan dirawat. Dirawat sama diruat beda ya? Diruat tuh apa sih? Kamu gak ngerti. Kamu nih orang Jawa, masa gak ngerti diruat sih? Diruat itu tuh kayak selamatan, baca-baca doa biar kamu tuh selamat terus. Habis dari kemarin kamu tuh kerjanya sial terus. Wah, aku sial apa sih? Cuma gak sial. Gak ngerasa?
Nih ya, coba bayangin, tadi pagi dompet kamu ketinggalan, terus tas kamu nyangkut kan tadi di halte, terus nyampe-nyampe kantor kamu udah dimarahin langsung sama Bu Wanda. Loh, aku ini tuh gak pernah ngerasa sial. Aku justru nganggep hidup itu adalah anugerah. Anugerah yang terindah itu. Din, kamu gak apa-apa kan? Tadi kamu gak kejerut atau gimana-gimana kan? Enggak. Ya gak apa-apa sih, cuma I will say no, say no. Kamu masih tahu gak ya? Hai Din, aku mulai gabung sama kalian nggak? Tambah lagi tuh siang satu. Jadi cabut. Lelah, kok dicabut gimana? Ini ditinggalin. Kamu ini mau apa? Nanti kamu mau pulang bareng sama aku nggak? Mau ya? Yo, kan aku udah ada Riri sama Dita. Ngapain diantar-antar kayak anak TK aja? Udah ya, aku masuk dulu. Lin, kamu kan belum punya pacar. Iya, pasti kamu ini. Kata siapa aku gak punya pacar? Kamu aja yang gak tahu. Doni, kok kamu gak bilang kalau menjemput aku sih? Oh, Andin, kita aku balik dulu nih ya. Iya. Jadi ya. Iya, ya, hati-hati. Bye. Bye, enaknya. Lah ini bukan yang mobil pacarmu. Oh iya, aku dijemput di situ ternyata. Oh kamu udah bilang-bilang. Kamu hati-hati ya. Iya. Kamu nanya. Hati-hati. Iya yuk. Andin, aku anterin kamu pulang ya. Usah. Ya, aku ikhlas kok. Alah, udah aku bisa sendiri kok. Udah ya. Mbak, kenapa teriak-teriak tadi, Mbak? Ini Mas yang tadi siang kan ya? Mas, saya baru pulang kerja, Mbak. Mau pulang? Iya, ini saya mau pulang. Ini loh, Mas. Tapi tadi itu kalau nggak salah busway terakhir ya, itu ya? Iya, tapi Mbak nggak bisa berhentiin gitu aja, Mbak. Harus di shelter busway-nya, nggak boleh di sembarang tempat. Mbak, lah iya. Saya tuh bingung, Mas. Ini udah jam segini, saya mau pulang. Saya nggak tahu lagi jalan. Saya tuh nggak tahu nih jalanan selain jalur busway. Yang satu jalurnya begini, yang satu jalurnya begini, yang satu jalurnya kesini. Saya nggak tahu loh, Mas, harus naik apa lagi. Gini, Mbak. Kalau Mbak nggak takut sama saya bisa anterin Mbak pulang. Yang benar. Saya Bayu. Saya. Mbak. Mbak tadi naik dari Pinang Rati, kan? Iya, itu rumah saya, iya bener. Ya, saya bisa lewatin kalau Mbak mau. Mau? Iya, mau. Andin, sorry ya tadi gue kepaksa ninggalin lo. Bisa udah janjian sama Wisnu, tapi lupa bilang. Kamu, gak apa-apa. Kan sekalian aku hitung-hitung belajar juga di Jakarta sendirian. Kan harus mandiri ya, lo? Tuh. Tadi kamu pulang naik busway? Enggak juga sih sebenarnya. Aku pulang naik motor. Naik motor? Oh, pulang bareng Dodi ya? Iya. Enggak, aku enggak pulang bareng Dodi. Loh, aku naik ojek kok. Ya ampun, naik ojek ternyata. Kirain sama siapa? Aduh, Din. Ini aku kamar duluan ya. Ngantuk nih. Iya. Udah sana tidur. Besok jangan lupa bangunnya pagian, jam siangan. Kalau aku berangkat sendiri, Riri sama Dita curiga gak ya? Aku gak mau mereka tahu kalau aku mau ketemu Bayu.
gak ada tuh. Aneh dia tuh anak. Gak biasanya dia gak ada di rumah. Semalam juga dia aneh. Masa dia bilang ke gue kalau misalkan dia pulang naik ojek. Aku tahu tuh. Pasti dia lagi deket sama si Dodi. Tapi dia gak mau kalau sampai kita tahu. Gue jadi penasaran deh. Mereka pacaran kayak gimana ya? Ya, lo tau kan Andin kayak gimana. Orangnya ceroboh banget kan? Ya. Sama aja kan sama si Dodi itu. Sama-sama ceroboh gitu. Ya, gak jauh beda lah. Kasiannya si Andin. Mungkin dia akan kesepian kali ya kalau kita berdua pergi. Udah jam segini nih. Berangkat yuk. Mbak, lihat Bayu gak ya? Bayu? Iya, dia yang jaga ini, pintu loket ini. Maaf mbak, tapi saya pegawai baru sih. Oh yaudah, makasih ya. Itu siapa? Mas Bayu. Mas Bayu yakin mau beliin aku kertas formulirnya? Yakin lah, emang kenapa? Tapi kuliah kan mahal. Ya, emang mahal, Ren. Ya makanya, Rena kerja aja ya. Gak usah kuliah. Kasian kan Mas Bayu. Udah kamu jangan sok tahu Ren. Mas Bayu udah siapin duitnya buat kamu kuliah. Lagian cewek itu harus pinter biar gak dibohongin sama laki-laki. Kalau cowok? Ya harus pinter biar milih istrinya tuh yang bagus gitu. Tapi sayangnya Mas Bayu gak laku ya. Enak aja kamu Ren. Mas Bayu aku keras asal kamu tahu. Ah masa? Beneran? Bohong. Ya, cuma Mas Bayu aja yang milih Mia. Enggak, aku gak pernah lihat Mas Bayu pacaran. Cuma aja Ren. Enaknya kita makan apa nih? Kenapa ya? Dede! Enggak! Iya, kenapa? Andin mana? Kok gak bareng sama kalian? Tahu tuh, katanya dia lagi gak mau makan. Kalian... Kalian udah jadian ya? Serius? Andin bilang gitu? Aduh, kita itu nanya. Soalnya kemarin kelakuan Andin tuh aneh banget. Lo yang terpulang kan? Enggak. Andinnya gak mau. Andin bilang ke kamu naik motor kan? Iya. Berarti... Tunggu. Berarti apa? Kamu bukan pacarnya. Sian deh. Tepas yang dulu ya. Dah. Pasar, sepatu kopi dong. Dua kali. Tolong ini mas ya, cepetan. 10 kali. Oh, 10 kali. Bentar ya. Mas, saya duluan ya mas ya. Enak aja. Dimana-mana ini datangnya belakangan. Ya antri. Gimana? Ih, maaf dong. Saya tuh lagi mau meeting. Bos saya udah nungguin tuh. So banget sih. Meeting doang ini. Aku punya tuh juga penting. Mas, aku bayar duluan ya. Nanti aku tutup loketnya. Ih, pokoknya saya duluan. Saya udah langganan kan. Ya mbak, sabar ya. Lagi kerjain dua-duanya ya. Gitu sih Ren, mulutnya Ren. Biarpun kita tinggal di Jakarta, kita kan tetap orang timur, bener gak? Ya abisnya dia gak mau ngantri, ngerobot aja. Ya kalau mereka gak mau antri, harus kita yang ngajarin mereka antri Ren. Di Jakarta ini, semuanya orang udah gak ada yang peduli lagi Ren. Emang harus kita yang peduli sama mereka. Pasti suatu saat dibalas, percaya sama mas. Gile, Mas Bayu dewasa banget sih. Beruntung nih yang jadi pacarnya Mas Bayu. Oh, maksud kamu Mas Bayu gak laku gitu. Hah? Iya. Ayo cepetan. Oke, okay, okay. Itu kan Mas Bayu yang kemarin. Kok dia sama cewek itu sih? Jangan-jangan itu cewek pacarnya lagi. Ih, galak banget gitu. Tapi... Mas Bayu kirain kemarin naksir sama aku. Ternyata dia cuma baik doang. Sewa aku. Andin, lu kok malah bengong aja fotokopiannya mana? Loh, kok ini transparan kan?
nanti saya tuker lagi ya. Yaudah, kamu tanggung jawab cepetan. Aku gak mau tau, aku taruh nunggu kamu di kantor. Udah, cepetan. Ditanyain dulu ya. Aduh, apes banget sih gue. Itu tuh, gara-gara cewek galak itu. Jadi apes begini. Ya, nyarinya kemana lagi? Aku pergi mana? Emang kamu ngecek dulu tadi? Udah, tadi kan fotokopinya dua kali. Terus ini ada dua map. Cuma Rena gak tahu polisnya ketuker. Mana mas? Mana dong, Mas Bayu aja udah telat kerja nih. Ya udah deh. Enggak apa-apa. Iya, Rena kesana sendiri aja gara-gara cewek tadi kan. Enggak boleh gitu dong, Ren. Ya? Oke. Jadi kamu ya. Ya udah deh, dadah Mas Bayu. Bener nih? Iya, dadah Mas Bayu. Ya. Kalau aku bilang ini map ceweknya, bisa rusak suasana ini. Andin, sini. Gak apa-apa. Kamu ngapain di sini sendiri, Andin? Gak apa-apa. Aku, ini loh, cuma ini mau makan siang. Udah gini aja, Andin. Kamu makan siang kan? Ya? Belum makan kan? Belum. Ya aku juga belum makan siang. Jadi sekarang kita makan siang bareng aja, aku yang bayarin ya. Sorry ya pacarnya Bayu yang galak. Bukannya aku yang ngajak, tapi ini Bayu. Dan kesempatan sayang dilewatkan. Makan bareng cowok seganteng Bayu. Mimpi apa ya aku ini? Ayo aku yang bayarin. Ayo. Seumur hidup belum pernah tanganku ini digandeng sama cowok kayak gini. Rasanya seneng banget. Kayak ada yang melindungi. Kamu kenapa ngeliat di sini, ngeliat ke depan dong, ntar sandung lagi. Gak apa-apa. Malu aja. Malu, kamu kan cantik, kamu tuh gak boleh malu. Kalau kamu jelek, baru boleh malu. Ya bisa aja. Din, gak apa-apa. Gak apa. Tadi udah dikasih tahu. Bentar. Yuk. Hati dong, Din. Andin nggak? Tadi keluar deh. Keluar kan? Aduh, lama banget deh itu anak. Iya, tadi kan dia ke fotokopian. Tapi kok lama banget sih? Aduh, Andin. Cerobohnya kok nggak hilang-hilang sih? Untung Bu Wanda percaya kalau aku bilang dia lagi sakit perut. Tapi abis ini gimana, Dit? Aduh. Ya resiko harus tanggung sendiri dong. Sekali-sekali itu anak harus kena batunya. Kalau nggak tetap aja ceroboh juga. Tapi kan kasihan, Dit. Dia tuh cuma sendiri di Jakarta. Loh, sama dong. Kita juga di sini sendirian. Kita ngekos kok. Ya, tapi kan lebih dulu kita di Jakarta dibandingkan dia. Hei, kalian nih lagi pada ngapain? Kamu itu dari mana aja? Loh, aku habis makan siang. Ini tuh udah jam 3. Kamu makan siang di mana? Di Bogor, di Bandung. Dita... Iya nih, Dita kenapa sih marah-marah aja sama aku? Iyalah, ini gara-gara kamu Dita marah. Alah, gimana sih? Din, hidung kamu kenapa, Din? Kok merah gitu sih, Din? Iya nih, enggak apa-apa. Ini aku cek ke toilet dulu ya. Kenapa ini? Bukan ceroboh. Udah gak sabar ya? Sama, aku juga udah gak sabar. Iya, apa sih kamu nih? Udah. Kamu sih ngagetin aku. Orang tadi aku lagi jalan, kok manggil-manggil aja. Din, aku tuh cuma mau nganterin kamu pulang. Mumpung masih sore.
ya kali aja kamu mau aku ajak makan. Alah, udah. Gak usah nganter-nganter aku, pokoknya aku gak mau dianterin sama kamu. Mau makan bareng kek, mau pulang bareng kek, apa bareng kek. Pokoknya semua yang berhubungan bareng-barengan sama kamu, aku gak mau, ngerti? Din, apa salahnya sih? Kamu kan belum punya pacar, sama kayak aku juga belum punya pacar. Kata siapa? Hah? Aku tuh udah punya pacar, udah ada yang punya. Sorry ya, dah. Kenapa sih kita gak naik busway aja? Jadi kita naik busway aja yuk. Aduh, Din, ini tuh Jumat, pasti bakal penuh banget dan antrinya bakal sampai malam. Kalau mau kita naik bajaj, kalau mau ojek aja. Ayo dong, yuk naik busway. Kenapa sih, Andin? Kamu tuh janjian sama pacar kamu. Oh, kamu udah punya pacar. Kok gak bilang-bilang sama kita? Kenalin kita dong. Gitu sih, orang belum jadian kok. Aku tuh cuma bohong aja tadi sama Dodi gara-gara dia tuh selalu godain aku. Aku malas habis dia rese. Sama kita-kita aja pakai rahasia segala ya. Siapa ya rahasia-rahasiaan? Emang aku belum jadian. Orang aku ngomong juga masih belum sering. Udah gitu aku gak tahu dia suka sama aku atau enggak. Ya ampun, hari gini nunggu ditembak. Yang ada ntar diambil duluan sama cewek lain. Gerak cepat dong, Andin. Aduh, gerak cepat gimana tuh? Maksudnya aku suruh nembak dia duluan. Ya iyalah. Ih, yang ada aku mau malu kalau kayak gitu. Mana ada cewek duluan nembak cowok, yang ada cowok nembak kita. Lagian, kalau si Bayunya itu suka sama aku, kalau enggak, muka aku mau ditaruh di mana? Oh, jadi namanya Bayu. Anak mana? Kerjanya di mana? Kamu itu kalau misalkan nyari cowok tuh hati-hati ya. Di Jakarta ini cuma ada dua. Kalau nggak cewek matre ya cowok matre. Kamu apa itu cowok matre? Iya, kalau nggak kita yang matre, iya dianya yang matre. Tapi kalau misalkan pas-pasan, dia susah juga dong, iya kan? Parah kamu, Dit. Ya ampun. Eh, jangan dengerin Dita. Dita mau harus kayak gitu, ah. Iya, yang penting aku mah yang cinta aja lah sama aku. Makan tuh cinta. Aja lah pasti nanti yang cinta sama aku. Aduh, Bang. Hati-hati dong, Bang, kalau bawa bajaj, Bang. Saya berketabrak nih tadi. Mohon dipersori ya, Mas ya. Cowok ganteng banget ya. Tuh, kamu kalau punya cowok tuh kayak dia tuh. Oh. Ya, tapi sayang, kira udah cewek deh. Nah itu. Maaf ya. Ren, udah, ayo. Renah. Bentar, Mas Bayu. Oh, dasar jodoh ya. Kamu kan dari tempat fotokopi kan? Itu bapakku kan? Ren, ayo. Bentar, Mas Bayu, bentar. Kok kamu jadi orang gak kepedulian gitu sih? Itu yang kamu pegang itu map aku. Kamu punya aja, aku kembalin depan fotokopian. Ini malah kamu tenteng-tenteng. Apa gunanya sih buat mbak? Mbak tuh hampir menghancurkan masa depan aku, tau? Tunggu. Kembalin sini. Kembalin. Sini. Makan, kok. Bukan cahaya ya rupanya ya. Bayu, kayaknya aku pernah denger itu nama. Jangan-jangan Bayu yang kamu maksud dia lagi. Bayu, iya. Yeah. Mbak, ributnya sudah ya. Sekarang sampean ini mau naik lagi enggak? Enggak deh. Loh, ya sudah, kalau sampean enggak mau naik lagi, kalau mau cekot dari mobil saya, ongkosnya dulu dong. Mending kita masih hidup. Udah ya. Mbak. Aduh. Mbak. Ya, yuk. Tapi hari ini aku cuma goreng lele. Gak sempat belanja. Itu gara-gara ada cewek. Mbak, kamu sama cewek yang tadi kenal? Cewek yang mana? Cewek tadi yang tadi kamu omelin. Oh, cewek itu. Aku juga gak tahu siapa dia. Pokoknya setiap kali ketemu dia, aku tuh sial mulu.
Buktinya, dua kali ketemu, dua kali sial. Oh, Rena, mulut kamu tuh gak boleh kayak gitu. Kan Mas Bayu udah pernah bilang. Nanti gak bakal ada loh cowok yang naksir sama kamu, Ren. Ya habisnya, Rena gregetan banget, Mas. Itu cewek banget. Jangan sampai ya, Mas, dapet pacar yang kayak begitu. Beneran bisa makan hati. Makan hati deh, capek. Aku tuh gak nyangka, ternyata selera kamu tuh tinggi juga, Din. Bayu tuh ganteng loh, ya kan? Iya, Din. Tapi sayangnya Bayu udah punya pacar. Baru pacar, kan? Terus aku suruh gimana ini? Kalau dia udah punya pacar, masa aku suruh masih deketin dia gitu? Dita, jangan ajarin Anin kalau udah pacar orang. Loh, kan baru pacar. Pacar itu kan baru calon, kan? Belum tentu jadi. Kalau misalkan emang Bayu dia suka, sama Anin kenapa enggak? Sepatu aku, Din. Kembali, kembali, kembali sini. Kembali. Ini sini, sini, sini. Makan, stop. Lu, begini, ngapain sih mesti beli baju baru, sepatu baru? Ini namanya pemborosan, tau gak? Aduh, Andin, cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Masa pakai hitung-hitungan segala sih? Nah, bener tuh apa kata Dita, Andin. Walaupun terkadang aku gak suka namanya pemborosan, tapi demi Bayu, kamu harus beli baju baru. Iya, tapi apa hubungannya baju baru sama cinta aku gitu loh? Gak ada hubungannya, tau gak? Gini, Andin, kamu tuh akan jadian sama orang yang paling kamu cintain. Dan itu pasti menjadi hari yang sangat spesial. Masa kamu pakai baju kayak gini? Aduh, Din, please dong, Din. Hah, menghina kamu, maksudnya kayak gini doang tuh apa? Jadi pokoknya kamu pakai aja semuanya, pasti kelihatan kan. Ayo, ini aku biasa-biasa aja ya. Dah. Makasih, Mas Bayu. Iya. Hati-hati kamu ya. Oke. Mas Bayu cari pacar dong. Ya, ntar Mas cari supermarket banyak. Bukan, Rena kan serius. Rena gak mau liatin Mas Bayu kalau gak kerja, duduk aja di depan komputer. Kapan dapat calon istrinya? Ya kan Mas Bayu latihan. Siapa tahu ntar ada kantor advertising liat karya Mas Bayu kan? Siapa tahu? Emang kamu bosan ngeladenin kakakmu ini? Ya enggak sih. Terus? Ya udah, pokoknya Mas Bayu harus cari pacar. Tapi ingat, harusnya pinter. Jangan yang kece waktu itu. Mungkin susah iya. Oke gak? Iya, iya, oke. Itu aku mana aku tahu rumahnya di mana. Terus kita ngapain ke halte busway? Iya, aduh, nanti aja deh aku ceritain. Pokoknya aku harus ke halte itu ya. Aku situ dulu ya. Ya udah deh, terserah kamu. Weh, minta apa? Musik. Oke. Pengen minta yang lain. Enggak, ini aja. Yes. Soalnya aku udah janji juga sama Wisnu. Eh, tapi aku mau ingat ya, kamu tuh diyakin harus cantik. Iya, sih. Ingat, jangan ceroboh. Iya, komandan. Bener ya? Yaudah, kemana ya? Bawain aku ya. Dadah.
udahan kali ngacanya. Pecah ntar. Kamu, kamu kemana? Aku mau ikut Mas Bayu nebeng, soalnya hari ini ada pengumuman di kampus. Yuk Mas. Oh iya, Mas Bayu baru ingat. Kalau kamu keterima, traktir Mas Bayu. Iya, tapi duitnya dari Mas Bayu ya. Oke? Okay? Okay? Sama aja dong. Oh yaudah lah. Adit, emangnya Mas Bayu itu emang pasti berangkat dari sini? Gimana sih, dia tuh gak ada kok ya. Iya, Din. Nanti kalau kamu ketemuan, kita ngumpet dulu. Iya. Tapi bukan masalah begitu. Ini orangnya kemana ya? Aduh, udahlah. Kalau gitu kita naik angkot aja yuk. Nenek, gimana sih? Ini tuh udah jam berapa? Emang dia biasa berangkat tuh jam berapa sih dari sini? Kita kan penasaran. Ternyata selama ini tadi main belakang. Siapa yang main belakang? Aku nih, terang-terangan. Kalau mau lihat, ya lihat aja. Gimana? Mbak. Berapa, Mas? Makanya, kalau misalnya mau naik busway, lewatnya lewat mana ya? Ini dari Alto lah, tuh halte-nya. Terus caranya gimana, Pak? Caranya ya beli tiketnya dulu, habis itu baru naik busway. Itu kan busway-nya tuh halte-nya juga. Udah. Oh, iya. Makasih ya. Ya. Dit, gak usah bawel. Biarin aja sih kalau si Andin emang cinta sama Bayu. Udah, Din, samperin Bayu cepetan sana. Gak mau aku, aku malu. Tapi kan, udah, cepetan. Kalau emang kamu cinta, perjuangin. Cepetan, gak usah dengerin kita. Cepetan, samperin Bayu. Kamu kenapa sih? Andin itu suka sama Bayu sih. Udah deh, kamu gak usah bawel. Biarin aja sih kalau emang Andinnya suka. Itu kenapa? Sekarang gini ya, Mas, orang tuh beda-beda. Siapa tahu aja nanti Bayu berubah. Kayak contohnya Brito Norman. Andin? Hai. Kamu kenapa kemarin lari? Aku gak lari kok sebenarnya. Gak apa-apa, aku... Habis aku bingung. Aku tuh nyariin kamu kemarin, cuma gak ketemu. Kamunya udah hilang gak tau kemana. Kamu nyariin aku? Iya, aku nyariin kamu. Beneran? Ya ampun, aku pikir kamu tuh udah gak peduli lagi sama aku. Ya gak mungkin lah, Din, aku gak peduli sama kamu. Aku tuh kemarin, aku tuh gak tahu lagi mau Mas Bayu, apa. Aku ternyata diterima kuliah. Yay. Hah? Aku diterima di kuliah. Selamat ya. Selamat. Iya dong sekarang. Iya dong, makan-makan. Oke. Okay. Manjat aja deh.
hatiku tuh sakit. Nah, mana ini? Baru aja kamu apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma ini loh, tadi aku habis hampir jatuh itu di halte. Kamu gak apa-apa kan? Sakit dikit. Yuk kita jalan ntar telat yuk. Yuk, apa-apa, bos. Dari awal kan aku udah tahu kalau Bayu itu udah punya pacar. Kenapa aku ngeyel? Aku dimaksa. Jadinya aku sendiri deh yang malu. Aku harus berhenti ngarepin si Bayu. Percuma, gak ada gunanya. Kamu mau masuk kantor apa? Din, kita ngerti kok perasaan kamu. Kamu pasti sedih banget kan? Tapi kan ada kita berdua yang nemenin kamu, kan? Iya, cuma ini aku loh, kaki aku ini sakit banget. Aku mau di sini dulu istirahat ya. Oh, kenapa kita nggak barengan aja? Ya udah nggak apa-apa deh, lagi kusut banget nih, mau istirahat dulu ya. Nanti marah ibu Anda loh, udah sana. Tapi beneran masuk loh ya, awas nggak masuk. Iya. Yo. Mas Dayu sakit ya? Enggak. Dia gak sakit. Cewek yang tadi Mas Bayu panggil Andi itu pacar Mas Bayu ya? Kok dia tiba-tiba kabur sih? Mas Bayu juga gak tahu, Ren. Sayang banget. Padahal kan aku pengen kenalan. Habisnya aku lagi seneng banget sih. Kayak inget kanan kiri deh. Mas Bayu lagi berantem sama dia ya? Gini, Ren. Mas Bayu selesaiin kerjaan Mas Bayu dulu. Nanti Mas Bayu ceritain sambil kita makan, oke? Okay? Oke? Okay? Ya udah deh. Hati-hati ya. Ren. Mas Bayu sampai lupa. Selamat ya, kamu udah kuliah sekarang. Thank you Mas Bayu, kakak yang paling baik. Gede banget tadi Mas Bayu. Hati-hati ya. Mas Bayu. Seharusnya tuh kamu gak usah ninggalin Bayu gitu aja. Justru kita lihat Bayu lebih milih kamu atau tuh cewek. Nah udah, aku tuh gak mau ngomongin Bayu lagi. Males aku. Kalau menurut aku ya, tuh cewek tuh lebih cocok jadi adeknya. Itu terlalu muda buat dia. Udah dong, stop. Bisa gak sih kamu gak ngomongin Bayu lagi? Hai Andin, aku boleh duduk sini ya? Boleh, kenapa enggak? Nih. Tadi sebenarnya aku tuh nungguin kamu di halte busway. Oh ya? Masa iya? Aku enggak kelihatan. Kamu bohong. Jelas-jelas aku tadi sama Dita di sana, tapi kamu enggak ada. Aku tuh tadi naik jembatan, tapi aku manjat. Diusir sama petugas. Dia manjat-manjat segala lagi ya. Sudah, ini aku duluan ya. Sip, aku mantarin kamu pulang. Gak suka sama aku, gak perhatian sama aku. Ngapain aku ngarepin dia? Dia jelas-jelas ada Dodi ya, selalu perhatian dan sayang sama aku. Tapi
kan kamu gak cinta sama Dodi. Ya emang apa bedanya? Udah, aku gak mau bahas itu lagi. Aku harus sedikin siapa cewek yang bersama Bayu. Aku gak rela kalau sampai Andin kecewa. Gak mungkin. Mas Bayu jangan bercanda deh. Jadi ternyata itu cewek pacarnya Mas Bayu yang aku marah-marahin. Bayu gak bercanda, serius. Tunggu dulu. Berarti yang waktu itu aku marah-marahin dia, yang pas kita hampir terserempet sama bajaj itu Mas Bayu udah kenal. Mas Bayu sih juga sebenarnya kaget, Ren. Pas ngeliat kamu ngomelin, yang ternyata yang kamu ngomelin itu si Andin. Tapi kan... Jadi cewek itu... Maksud aku cewek itu yang aku salah itu kemarin-marin itu ternyata pacar Mas Bayu. Hampir, Ren. Cuma kalau Mas Bayu bilang dia nggak bakal mau lagi sama Mas Bayu. Kalau dia tahu yang ngomelin dia kemarin itu adik Mas Bayu sendiri, nggak bakal mau, Ren. Ya, Mas Bayu jangan gitu dong. Lagian Rena kan juga gak tahu. Lagian ya, itu cewek cerobohnya minta ampun sama... Aduh, gerusa-gerusu banget deh pokoknya. Ya kan emang kenyataannya Rena bilang. Ya emang bukan jodoh Mas Bayu kali, Ren. Ya, Mas Bayu jangan putus asa dong. Nih ya, Rena kasih tahu. Gunung tuh gak bakal lari kalau dikejar. Alah, so tau kamu. So tau. Kamu apa es jeruk? Es teh manis ya. Mas? Bukan, Dit. Bener apa kata aku bilang? Kayaknya si Andin udah kehilangan akal sehatnya deh. Itu sih namanya putus asa. Kalah sebelum bertanding. Kalau aku sih ya gak mau deh cintaku direbut sama orang lain. Zaman perang kali. Dan logo. Gak mungkin lagi mau ngerubah acara orang. Balik kan? Ayo balik. Iya. Din, aku senang banget deh. Kamu aku anter. Rasanya aku seperti mendapatkan tubuh yang runtuh. Kalau kamu gimana? Aku gak bisa bohong sama diri sendiri. Aku bahagia banget waktu sama Bayu. Sedangkan sekarang aku gak ngerasain apa-apa. Dodi itu cuma temen. Andin, kalau kamu gimana? Seneng gak? Gak denger. Yang sama Andi ini orang kantoran nih. Emang si Andi lebih pantas sama orang kantoran dibandingin sama gue. Tapi kenapa gue sakit hati ngeliat si Andi kayak gitu? Si Andi ngomong terus dari tadi. Aduh, gue khawatir banget kalau dia stres. Emang ya tuh si Bayu tuh ngeselin banget tau gak sih, kurang ajar. Pengen rasanya tuh gue pejam jambak. Aduh, udah deh Dit. Yang penting sekarang kita cari tahu tentang si Bayu dulu deh. Itu sih beres. Ini kita sambil. Kenapa jadi kayak gini, Andin? Padahal aku udah ngerasa deket banget sama kamu. Malah kalau aku gak salah dengar, kamu tuh udah nembak aku, Andin. Cuman... kenapa semua jadi buyar kayak gini? Din, kalau aku masih ada kesempatan buat deketin kamu, aku pasti berusaha sebaik mungkin biar pantas deket kamu, Din. Itu aku ketemu sama itu cewek di sekitar sini.
Berarti gedungnya ada di sekitar sini juga dia kerja. Yang ono atau yang itu atau yang itu. Gila banyak banget gedung-gedung. Ya ampun, yang mana ya? Tapi aku gak tega liatin Mas Bayu murung-murung mulu. Sini aja kali ya yang waktu ketemu itu. Tanya-tanya. Andin, kamu kemana sih lari-lari? Ini loh, aduh mati aku nih. Kenapa? Ini, apa aku suruh fotokopi sama Bu Wanda itu untuk meeting seluruh divisi 40 kali itu. Terus mana bahannya? Nah itu dia, bahannya aku lali loh. Itu aku titipin di motornya si Dodi, kayaknya memang ketinggalan, aku lupa. Lalu si Dodi sampai sekarang belum dateng. Yaudah, kamu sekarang cari Dodi dong. Nah iya, tapi dia di mana ya? Aku cari di dalam gak ada, pasti belum dateng. Aku mau cegatin dia nih. Terus kamu ngapain di sini? Ya aku mau cegatin motornya dia. Ya udah sana cari dong, nanti telat loh. Iya, makanya aku mau ke depan dulu ya. Aku udah gak sabar ini. Andin pasti bakalan seneng kalau aku kasih surprise. Aku mau fotokopi buat dia, biar dia tahu kalau aku ini bisa diandalkan. Dari tadi aku tungguin ini loh. Jalanku nabrak-nabrak itu sih. Tuh lihat tuh, jadi jatuh kan. Itu isi mataku. Isi mataku ini loh. Tolongin dong. Aduh. Ditungguin sama Bu Wanda ini. Kamu yang nabrak aku. Ya tapi tetap aja, aku tuh tadi tungguin kamu. Buru-buru aku ini. Kamu mau ngapain di sini? Aku mau ngomong. Gak perlu. Lagian, asal kamu tahu ya, kamu tuh gak takut tau gak? Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama si Bayu itu. Tapi mbak, aku tuh mau jelasin. Apa? Kan? Gak usah dijelasin lagi. Aku tuh udah gak ada urusan lagi sama kamu. Iya sih, ini pacar aku ini loh. Asal kamu tahu ini pacar aku nih. Jadi mbak punya pacar? Loh iyalah, Gali. Ya tapi ini begini, mesra begini. Kamu cuma ini kamu doang yang punya pacar. Emang saya gak boleh? Din, aku terharu sekali, Din. Kamu kenapa jadi gini sih? Aku mau meeting dulu ah. Din, tinggalan nih. Bayu, tunggu. Manggil saya. Aku Riri, temennya Din. Masih ingat gak? Udah gak usah kayak bahasa segala. Enggak, gue cuma pengen nanya sama lo sebenarnya lo cinta atau enggak sama Andin. Kok nanyanya gitu? Ya udah tinggal jawab aja, lo tuh cinta atau enggak? Atau lo sama ini cuma mempermainkan Andin doang? Kebalik kali mbak, saya yang dimainin sama Andin. Loh, kok kamu bisa nyanyiin Andin? Ya tadinya saya pikir itu Andin emang cewek yang selama ini saya cari. Cuman ternyata cewek sama aja depannya doang, lugu ternyata gampang buat nyari cowok lain kan? Alah, maling trek maling. Jelas-jelas lo yang peluk-pelukan sama cewek lain depan Andin. Peluk-pelukan. Saya nggak pernah peluk-pelukan, apalagi depan Andin. Alah, nggak usah ngeles deh. Kita berdua lihat kok. Jelas-jelas Andin tuh tadi pagi nyamperin kamu tuh mau nanya jawaban kamu. Kamu nggak jadi pacarnya. Oh. Kenapa, Ren? Mas Bayu nggak usah deket sama cewek itu lagi. Ternyata dia tuh udah punya pacar. Bin banget lagi sikapnya. Oh, tadi aku nggak inget Mas Bayu. Pasti aku gampar ya. Nggak berani apa? Oh, maksud kalian ini? Siapa sih? Ini Rena, adik saya. Adik? Adik? Sebentar, saya kerja dulu. Ayo, iya, kakak adik. Ini anak-anak tuh ya? Dari tadi nggak lihat di kantor. Aduh, pada kemana aja sih dari tadi gue cariin? Didi, sebentar. Apa sih? Andin, ada yang harus kamu tahu. Apa? Kok kayaknya penting banget? Ya, emang penting. Ini itu soal Bayu. Lah, kalian mikirin apaan? Bayu lagi. Dah, aku gak mau bahas dia lagi. Tapi, Din, ini penting banget. Kamu cinta banget kan sama Bayu?
Iya, tapi kan aku lagi pengen ngelupain dia, Ri. Ini kalian berdua nih, kenapa pada nginget-ngingetin lagi? Emang kamu udah gak cinta lagi sama Bayu? Ya bukannya kayak gitu, tapi aduh, please deh ya. Aku gak tau lagi deh gimana. Din, gimana dong? Gimana nih? Bayu, masih mikirin Andin ya? Enggak, kata siapa? Jangan bohong. Masa sama Rena gak mau jujur sih? Gini Ren, Mas Bayu ini udah pasrah lah. Pertemuan Mas Bayu sama Andin tuh pertamanya emang udah kacau. Udah gak bisa diapa-apain lagi Ren. Emang bukan jodoh kali ya? Mas, kalau emang Mas cinta, kejar dong. Udah telat, Ren. Si Andin itu udah punya pacar sekarang. Ya elah, Mas. Cowoknya itu gak ada apa-apanya dibandingkan sama Mas Bayu. Andin salah pilih. Malah salah lihat bahkan. Duh, kamu tuh gak ada orang mulu. Gak boleh gitu dong. Mas, Mas pasti nyesel deh kalau biarin cintanya pergi gitu aja. Aku tahu, Mas masih cinta kan sama Andin. Iya kan? Ya makanya kejar. Iya, Rena kasih tahu, cewek itu suka diperjuangkan. Beneran, percaya deh sama Rena. Kamu yakin, Din, mau jadian sama si Dodi? Kamu bener gak mau tahu info tentang si Bayu lagi? Sebentar, Din. Aku tahu Din, aku salah Din. Aku gak cerita tentang hubungan kita ke Rena. Kamu jangan coba-coba nyebut-nyebut sama dia di depan aku ya. Bukan. Kamu tuh gak ngargain aku tau gak? Kamu tuh cuma pengen bikin aku sakit. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku inginkan. Tak terkira. Bayu, tunggu. Kenapa? Bay, Andin tuh sebenernya cinta sama kamu. Cuma dia tuh takut aja kehilangan. Kamu jangan nyerah ya. Kau tidak di sini. Hati-hati ya. Aku pun ada di hatimu. Andin, Kamu gak jadi pacar aku. Habis makan. Din, kayaknya kurang romantis deh. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ya ampun, udah. Oke, gak apa-apa. Thank you.
aku gak bisa jadi pacar kamu. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh orangnya ceroboh banget. Aku juga. Aku udah buat semuanya jadi berantakan. Kamu bisa ngebayangin gak sih, kalau dua orang yang sama-sama ceroboh itu digabungin jadi satu? Atau kalian kayak apa ya? Bisa kiamat. Sayang kamu. Ya iya. Makanya itu, kita temenan aja ya. Gimana? Temen? Terpaksa. Kita sahabatan aja. Temenan aja deh. Kayaknya lebih enakan sahabatan deh. TTM aja apa? Temenan ya. Temen? Ya udah, kamu duluan aja Gi, aku masih mau di sini. Kamu gak apa-apa? Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Andin. Din, bentar. Asih. Aku mau sekarang kamu pulang bareng sama aku, Din. Ya buat apa? Ya, kamu sendiri di sini cewek malam-malam, Din. Ya terus kenapa? Maksud kamu aku ini tuh apa sih sebenarnya, ha? Karena aku sayang sama kamu, Din. Bayu, aku pikir kamu tuh cowok baik-baik ya, ha? Kamu pengen dua cewek kamu itu kan sama aku? Maksudnya gitu kan? Walaupun aku tuh benci niat setengah mati sama cewek kamu yang gak dan gitu sih tuh. Tetep aja aku gak mau dong, kamu ngedoain dia sama aku. Terserah Din, kamu ngomong apa. Yang jelas, aku bakal antar kamu pulang sekarang, Din. Gak mau. Ayo. Ih, apaan sih? Kamu tuh keras kepala banget ya, Din ya? Ya udah, sekepala gue dong mau dimana? Din, mau besok kamu gak kenal lagi sama aku, Din, gak apa-apa, Din. Tapi tolong deh, kamu sekarang pulang aku yang anterin, ya? Ayo. Masin. Din, kamu masih ingat kan aku bilang kan, di Jakarta itu kamu harus hati-hati. Ayo dong. Mau bilang makasih gitu? Makasih. Oh iya. Aku mohon, ini kali terakhir kamu nganter-nganterin aku pulang lagi. Berhenti sok kayak ramaku. Aku pulang. Sama dia, tapi kenapa tadi ngomong? Kamu tuh emang bodoh, munafik, bodoh. Kamu itu emang burunya dan. Dita, kamu mau apa sih? Lagian kamu juga sih, Din, gak denger omongan kita. Coba kalau dengerin apa? Aku tuh udah berkali-kali dengerin omongan kalian, tapi apa nyatanya? Weh, minta apa? Musik. Oke. Gak pengen minta yang lain. Enggak, ini aja. Ngerti.
kali ya yang namanya gak jodoh. Setiap kali mau disatuin pasti gagal terus. Aldi, gak usah dengerin ini cewek. Cewek ngaco. Siapa yang ngaco? Aku tuh bener ya, dia udah punya pacar. Malah aku tuh rela untuk ngalah gara-gara dia punya pacar. Pacarnya dia tuh aku naksir berat. Tapi emang aku gak mau aja ngecewain dia. Mbak, ini kenapa sih? Emang aku gak boleh apa pacar sama orang lain? Mas Bayu kakakku aja gak apa-apa. Ini kok sewot-sewot aja. Yuk, sayang. Iya, Mas Bayu kakakku. Nah, ini yang kakaknya ya. Jadi itu apa sih? Jadi itu adiknya Bayu. Itu adiknya Bayu. Oh, dia adiknya Bayu. Lu kenapa gak pernah bilang gue sih? Katanya lu udah gak mau tahu tentang Bayu. Tapi kan gak gini juga. Kok malu tahu muka gue mau ditaruh di mana? Andirin. Aku cemburu sama adiknya Bayu. Astaga, bodoh banget aku ini. Andin. Bayu mana Bayu? Gak ada. Bayu nggak? Baru aja pulang. Katanya pamitan, nggak kerja lagi. Gara? Dia mau pindah kemana? Ya, mana saya tahu, Mbak. Pokoknya tadi dia pamitan sama semuanya. Yaudah, makasih ya. Habis sudah. Bayu pasti sengaja menghindar dari aku. Bayu pasti nggak mau lagi sama cewek keras kepala, sok gengsi kayak aku ini. Andin, kamu ketinggalan bakso lagi. Bye. Aduh, kamu kapan bisa hati-hati sih, Din? Minta maaf ya. Ya aku tahu kok. Kamu jangan kayak gitu dong. Tapi serius, aku sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku mau kamu terus melindungi aku, baik. Aku juga sayang banget Din sama kamu, Din. Aku pasti melindungi kamu. Kamu pindah kerja? Ya aku masih seminggu lagi kerja jadi petugas busway. Minggu depan aku kerja di kantor advertising. Hah? Percaya, serius kamu? Percaya banget ya, Bay. Terima kasih ya. Kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Thank you.
dan teraniaya. Sampai kapan kita terus terdiam? Kini saatnya kuasai mereka. Kita semua benci penguasa. Bangkitkan semangat juangmu, nyalakan api di dadamu. Yakinkan kita adalah orang-orang yang kuat untuk melawan mereka. Bersama, bersatu, bergerak. Kita kuat, takkan terkalahkan. Bersama, bersatu, bergerak. Rakyat pasti merdeka. Mereka, kita semua benci penguasa. Bangkitkan semangat juangmu, nyalakan api di dadamu. Yakinkan kita adalah orang-orang yang kuat untuk melawan mereka. Bersama, bersatu, bergerak. Kita kuat, takkan terkalahkan. Bersama, bersatu, bergerak. Rakyat pasti merdeka. Bersama, bersatu, bergerak. Kita kuat, takkan terkalahkan. Bersama, bersatu, bergerak. Rakyat pasti merdeka.
Sekali lagi tolong semuanya, dulur-dulur semuanya, untuk tertib dan juga damai ya. Tolong semuanya. Hey!
sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Bunga mawar merah, satu tanda cinta.
Thank you.